sana, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita telah diberikannya kesehatan dan kesempatan untuk belajar kembali di sekolah kita ini, SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama Ibu Nurlena Sari Rangkuti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, materi kita hari ini, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tujuan materi kita untuk membandingkan dua teks eksposisi. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, tetap semangat dan jangan lupa simak materi kita dengan baik dan ambil buku catatan dan buku paketmu. Terima kasih. Selamat menyimak. Kaidah teks eksposisi. Kaidah teks eksposisi yaitu serangkaian rumusan yang menjadi hukum dan aturan dalam teks eksposisi. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan merupakan bagian-bagian yang membangun teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang ada pada teks eksposisi adalah pronomina, konjungsi, dan kata leksikal. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang adalah persona tunggal, contohnya ia, dia, anda, dan lain-lain. Dan persona jamak, contohnya kita, kami, kalian, dan lain-lain. Adapun pronomina non-persona, contohnya kata ganti bukan orang, yaitu pronomina petunjuk. Misalnya ini, itu, sini, situ, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumen. Suatu jenis konjungsi dapat digabungkan dengan konjungsi sejenis dalam suatu kalimat yang saling berkolerasi sehingga membentuk koherensi antara kalimat. Berikut adalah beberapa jenis konjungsi dan contoh yang biasa kita temukan dalam sebuah teks eksposisi. Yang pertama, konjungsi waktu. Yang kedua, konjungsi gabungan. Yang ketiga, konjungsi pembatasan. Yang keempat, konjungsi tujuan. Yang kelima, konjungsi pernyataan. Yang keenam, konjungsi perincian. Yang ketujuh, konjungsi sebab akibat, dan lain-lain. Yang ketiga, terdapat kalimat langsung. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baku. Yang keenam, penggunaan kata leksikal. Misalnya nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Nomina berkedudukan sebagai subjek dalam kalimat. Berdasarkan bentuk dan maknanya, ada nomina dasar, misalnya gambar, meja, rumah, dan lain-lain. Dan nomina turunan, misalnya perbuatan, pembelian, dan kekuatan. Yang kedua, verba, kata kerja. Merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat.
Dalam kalimat, biasanya verba berfungsi sebagai predikat. Berdasarkan bentuknya, verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba dasar. Misalnya mandi, pergi, ada, dan lain-lain. Verba turunan, misalnya melebar, mendarat, berlayar, dan lain-lain. Yang ketiga, adjektiva, kata sifat, merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contoh, cantik, lemah, lebar, dan negatif. Yang keempat, adverbia, kata keterangan, merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, atau cara. Misalnya, di, dari, ke, saat, dan lain-lain. Sampai di sini dahulu materi kita. Minggu berikutnya kita lanjutkan dengan materi kita yang baru. Terima kasih. Tetap semangat. Selamat pagi. Dan jangan lupa tugas yang ibu berikan dikerjakan di rumah.